Hai semua, Assalamualaikum. Jom kita tengok Cik Nam sediakan biskut raya yang terpaling laris, iaitu biskut coklat chips ala Famous Amos. Resepi baru, dah betul-betul test ni. Terbaik hasil dia. Tekstur biskut memang sangat light, berongga gitu dan rangup bila kita makan. Bau pun sangat harum daripada butter, brown sugar dan coklat yang kita gunakan. Dalam video ni ada banyak info mengenai bahan-bahan dan juga tips yang Cik Nam kongsikan. Jadi kalau anda ni kategori beginner, tontonlah sampai habis. Jangan skip ya. Cik Nam sangatlah rekomen resepi ni pada sesiapa yang nak buat berniaga. Okey, jom mula. Butter berat 250 gram. Kalau beli yang seketul 250 gram tu, guna je semua. Cik Nam biasa potong-potong cube kecil macam ni dan biar je kat luar peti sejuk, biar sampai lembut. Telur, 1 biji, terbaik kalau guna grade A, tapi kalau tak ada, grade B pun boleh lah. Untuk gula, Cik Nam guna gula perang ataupun brown sugar. Yang lebih sedap lah rasa biskut kita nanti. Tapi jangan guna yang dark brown sugar tu, takut biskut jadi ciwi dalamnya, tak berapa rangup. Yang ni optional, Cik Nam kisar sikit gula ni sebab kasar sangat kan. Sikit je kisar, tak adalah halus sangat macam gula icing tu. Coklat chip, yang ni Cik Nam beli dekat kedai bakery je. Kalau ada jenis yang semi sweet, lagi bagus sebab tak adalah manis sangat yang tu. Dalam resepi yang baru, ada tambahan minyak jagung. Boleh ganti minyak masak yang biasa. Dan untuk baking soda dengan baking powder, macam biasa, Cik Nam memang guna dua jenama ni sejak daripada dulu lagi kalau nak guna untuk baking. Satu lagi nak share pasal tepung. Ada satu jenis tepung, medium protein, sesuai untuk buat biskut sebab kandungan protein tu tak tinggi sangat. Untuk biskut, memang sesuai sebab akan jadi lebih rangup. Tapi boleh aja guna tepung gandum, tak ada masalah. Tepung gandum bukannya jenis high protein. Kita tak nak yang high protein. Tuang tepung atas pengayak. Sekarang tambah tepung jagung. Sukat baking powder. Baking soda. Dan ayak. Butter ni dah lembut tapi masih sejuk lagi. Masuk dalam mangkuk. Dan tuang masuk brown sugar. Resepi ada dalam sukatan cawan dan juga gram. Tapi kalau kita nak hasil yang konsisten untuk setiap kali kita buat, eloklah guna yang timbang gram. Garam sebab Cik Nam guna unsalted butter. Kalau guna salted, skip je garam. Kacau guna senduk aja dan jangan pukul sampai kembang. Takut biskut kita ni jadi kembang semangkuk nanti. Gula tak perlu kacau sampai hancur pun. Sekarang masukkan telur. Esen vanila. Kacau-kacau. Dan tuang masuk tepung sikit-sikit. Ni minyak mazola. Tujuan minyak ni nak bagi biskut kita tu kembang sikit masa bakar tapi masih maintain tebal daripada campuran butter tu. Lepas tu tuang masuk semua baki tepung. Last kali, coklat chip. Kacau ni eloknya guna kaedah kauk balik macam ni. Lebih mudahlah nak adun. Tutup rapat.
dan rehatkan dalam peti sejuk minimum 1 jam. Lagi bagus kalau boleh rehatkan semalaman. Sebab bila rehat lama tu, rasa akan jadi lebih sedaplah biskut nanti. Loyang, grease dengan minyak ataupun butter dan lapik dengan kertas baking. Adunan ni Cik Nam dah buat semalam, dah rehatkan semalaman lah dalam peti sejuk. Keluarkan sekejap biar agak lembut yang cukup untuk boleh bentuk aja. Okey, ni contoh saiz biskut yang sederhana. Dan yang ni saiz yang kecil-kecil, bite size gitu. Cik Nam nak buat yang saiz kecil-kecil ni. Jadi kita bentuk guna 2 bilah sudu teh aja. Sudukan dan kaut guna sudu yang satu lagi sambil-sambil bentukkan jadi bulat. Tak sekata pun tak apa, lagi cantik. Jarakkan masa susun, takut bercantum pula nanti masa bakar. Adunan dough ni tak perlu lepekan guna garfu ke apa. Saiz kecil-kecil macam ni memang ngam untuk biskut raya. Kalau dough macam dah hilang sejuk dan lembik, masukkan balik dalam peti sejuk 10 minit dan lepas keluarkan, terus bakar. Suhu 160 Celsius, masa 15 ke 20 minit sebab kecil je saiz ni. Kita tak nak biskut yang leper sangat, jadi memang penting bakar biskut waktu dough tu masih keras sejuk lagi. Okey, dah siap pun, dah kembang elok tapi masih tebal lagi ni. Masa panas, memang macam lembut je lagi. Tapi bila sejuk nanti, akan rangup sepenuhnya. Tekstur bahagian bawah ni, ha, nampak tak? Berongga elok je. Dah ringan bila angkat. Patahkan satu tengok. Memang rangup sampai ke dalam. Biskut raya kenalah rangup kan? Kalau ciwi lagi tu, Ahmad Saleh nak cicah dengan susu malam-malam, bolehlah. Sejukkan sepenuhnya sebelum kita simpan dalam balang kedap udara. Okey, sekian dari Cik Nam untuk kali ini. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!